Ke-31 di Hanoi, Vietnam. Ini berita yang baru kami terima, iaitu Malaysia berjaya meraih pingat emas pertama untuk hari ini. Emas ketujuh negara itu dimenangi menerusi gandingan pesilat Muhammad Taqiyuddin Hamid dan Sazlan Yuga dalam acara seni ganda lelaki menewaskan lawan dari Singapura di pentas final. Tahniah diucapkan. Baik, seterusnya, sasaran Malaysia untuk berada di kelompok tiga teratas dari segi jumlah pungutan pingat tampak cerah. Keyakinan itu disuarakan Ketua Kontinjen Negara Datuk Nur Azmi Ahmad yang melihat Malaysia kini berada pada landasan yang baik. Beliau berharap atlet-atlet dari acara sukan lain mampu mengikuti jejak langkah dan semangat dipamerkan skuad terjun negara yang sudah pun menyumbang 6 pingat emas setakat ini. Dan ini memberi semangat dan peluang kepada atlet-atlet lain yang telah datang dan baru datang supaya memastikan setiap hari kita mempunyai pingat emas walaupun satu ataupun dua butir pingat emas supaya kedudukan target kita 36 itu tercapai. Beliau ditemui pemberita selepas majlis makan malam bersama media di Hanoi Club, Vietnam. Malaysia kini masih berada di tangga pertama dengan pungutan 6 pingat emas, 2 perak dan 5 gangsa. Manakala tuan rumah Vietnam di kedudukan kedua dengan 4 emas, 4 perak dan 6 gangsa.